Masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat menjadi peluang untuk pengembangan ekonomi digital. UMKM yang bisa berinovasi melalui ekonomi digital membuat pembatasan interaksi antara manusia, salah satunya sulit bertemunya pihak produsen dan distributor dengan konsumen, menjadi berkah tersendiri. Apalagi 65% pengguna aktif internet di internet merupakan warga Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto menyatakan pengembangan klaster UMKM di bidang agro menjadi penting saat ini karena ada beberapa sisi, salah satunya pemerintah daerah dan UMKM terus mendorong kesiapan masuk ke ekonomi digital. Masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan interaksi antar manusia dibatasi menjadi hambatan sekaligus peluang memanfaatkan teknologi untuk menyambungkan sektor industri dengan konsumen. Masa pandemi COVID-19 pun bisa menjadi berkah bagi UMKM yang bisa berinovasi melalui platform ekonomi digital. Herawanto menambahkan, ironis jika Jawa Barat yang berpotensi sebagai lumbung komoditas pangan tidak mengambil bagian apapun dalam penyediaan komoditas nasional. Pihaknya berharap melalui pengembangan klaster UMKM terutama yang bergerak di bidang agro melalui pasar digital, membuat potensi Jawa Barat sebagai lumbung atau buffer stok komoditas pangan bisa terrealisasikan. Apalagi setidaknya 170 juta warga Indonesia aktif menggunakan internet dan 65% diantaranya berdomisili di Jawa Barat. Ironis jika Jawa Barat itu tidak mengambil bagian apapun dalam penyediaan komoditas di nasional. Dan ternyata potensinya memang bisa untuk direalisasikan, tidak hanya potensi saja. Pengembangan pasar digital pun menjadi salah satu cara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga bahan pangan. Budi Hartati, Bandung TV.